Dikutip dari zonajakarta.com, Indonesia akan menyaingi F-35 Singapura dan Australia dengan Rafale. Rafale Indonesia meski jet tempur generasi 45, namun sudah memiliki avionik dan sensor yang setanding dengan F-35. Perangkat lunak Rafale Indonesia mungkin jadi salah satu yang terbaik selain F-35. Bahkan Rafale berpotensi menjadi opsi yang lebih baik apabila sebuah negara tidak diizinkan memiliki F-35. Amerika Serikat memang menerapkan standar ganda soal siapa yang boleh memiliki F-35. Calon pembeli tentunya harus paham dan sejalan dengan Amerika Serikat. Misalnya Australia, mereka bisa mendapat 100 unit F-35 asal menuruti setiap langkah Amerika Serikat. Salah satunya adalah mengikuti langkah Amerika Serikat mengajak perang Cina. Padahal Australia belum memutuskan mengikuti langkah Amerika Serikat. Ia punya hubungan dagang baik dengan Cina. Namun kini semua runyam karena Australia memutuskan hubungan dagang menguntungkannya dengan Cina. Australia sendiri sadar akan keterbatasan kemampuan F-35 untuk melindungi kedaulatan nasionalnya. Australia meyakini ancaman terbesar mereka berasal dari kapal perang dan kapal induk Cina. Maka kebutuhan LRASM mendesak dan F-35 belum bisa melakukan hal ini. Sementara pabrikan F-35 Lockheed Martin sedang mengerjakan ini. Australia akhirnya mempertahankan armada F-18 Super Hornet lebih lama lagi karena ia bisa membawa LRASM. Australia yang punya puluhan F-35 masih sempoyongan mengoperasikannya, apalagi Singapura yang cuma memiliki 12 unit saja. Singapura berencana memensiunkan 60 unit F-16 untuk mengganti dengan F-35.